beralih fungsi. Yang biasanya bawa tampan, bikin bakso, mereka jadinya di depan laptop, jadi bagian dari editor dan hakim juga. Jadi mereka ngasih subtitle bahasa Inggris, pakai teks Indonesia gitu. Jadi gimana caranya semua harus bisa bekerja. Mudah-mudahan so far sampai titik ini masih aman. Dan gue juga selalu ngumpulin mereka, juga harus bersyukur walaupun mungkin di lingkungan kerja kita tidak begitu terasa bagaimana efek dari corona ini sendiri. Tapi gue kasih contoh juga bahwa yang lainnya itu banyak yang meninggal, banyak yang dirumahkan, ada ribuan orang langsung dipecat dan sebagainya. Jadi kecintaan pada pekerjaan dan juga rasa syukur mereka yang gue tanamkan, karena ya jujur sih gue bilang cukup gue yang babak belur, gue juga kan kebingungan juga kan untuk mempertahankan mereka. So far sih masih aman, gue bilang juga nggak 100% aman, so far sampai titik ini masih aman. Tapi mungkin pas satu titik berikutnya tiba-tiba udah give up, gue udah terpaksa mungkin harus ada yang dimakan. Tapi so far sampai sekarang sih mereka alhamdulillah masih sejahtera, gaji masih sangat terpenuhi, on time, THR juga kemarin juga diberikan penuh, masih bisa ngasih uang infal, jadi semua pembantu itu kan nggak pulang kan. Pembantunya kan segitu ya, lumayan, semuanya pulang. Akhirnya biasanya kalau itu pulang itu paling pulang 8, misal 2 yang nggak pulang, yang ngasih infal itu 2 orang saja. Nah sekarang 10-10nya dikasih infal, jadi mereka sudah dapat gaji, dapat THR, dapat infal lagi. Alhamdulillah. Jadi ya gue selalu ngomong ke mereka harus bersyukur, karena tidak banyak yang sering untuk kita. Jadi editor, The Hakim, itu sempat ngajarin juga nggak saat itu? Ya, jadi kalau ngedit secara langsung sih mereka juga belum bisa, tapi mereka dilibatkan dalam proses memberikan teks bahasa Indonesia. Terus ada subtitle Inggrisnya kan pakai Google Translate, ya kadang-kadang ya itu. Karena yang ngerjain juga bahasa Inggrisnya juga nggak terlalu lancar, ya jadi lucu hasilnya. Misal gue ngomong rumah gua gitu, sama yang teks Indonesia, rumah gua. Bahasa Inggrisnya, cave house, gua. Ada gua tanah gue, jadi pada nggak tahu ya udah gue bilang ya udah nggak apa-apa lah cuma-cuman aja ya udah namanya juga penonton ya kadang-kadang mana kok nggak ada sininya teksnya, karena gue bilang gue selalu ada teks ya kan, namanya juga semuanya belajar bersama. Jadi satu video itu kadang-kadang 4 jam mereka depan laptop, mereka juga sebetulnya awalnya juga nggak biasa depan laptop ya. Jadi kayak security gue juga gue ajarin jadi kameramen, jadi semuanya harus multifungsi semuanya, karena ini zamannya seperti ini dan mereka alhamdulillah terima semuanya, bisa bergerak menjadi apapun dikerjakan untuk bersama. Ada berapa ya editor sama jadi dimintakan berapa apa aja yang kerjakan mereka, berapa orang kan tadi di rumah gue 10 orang ya, editor aja gue ada 5, belum yang translator itu 2, belum yang ngurusin bakso masih ada juga. Ya lumayan lah, kemarin kan gue juga salah satu bentuk kasih sayang sama mereka juga gue panggil semuanya, kasih mungkin semuanya datengin tim medisnya juga pakai APD lengkap gitu. Total gue juga baru sadar kemarin kurang lebih 40 orangan total orang. Ya udah lumayan sih, tapi udahlah, makanya gue bilang juga ya udah kan kita kemarin juga senang-senang bareng, sekarang kita susah juga udah kalian harus sama seperti kemarin yang kebingungan cukup gue lah. Ya mudah-mudahan didoakan lah. Gue yakin sih kalau kita melakukan yang terbaik, ya, mereka akan mendoakan terbaik buat gue juga. Jangan sampai terjadi sebaliknya. Di Bandung enggak? Yang kan dia ada Jakarta, ada Bandung. Kalau Bandung enggak, ya, tapi itu juga dia ya, cukup terseksok, tapi ya jalani aja. Jadi masa pandemi ini mudah-mudahan sih so far para pekerja gue enggak terlalu merasakan imbasnya, sampai mereka merasa normal aja. Makanya gue bilang, baca berita ya banyak ya kayak kalian gitu, jadi jangan sampai mereka terlena terus enaknya, jadi harus bersyukur. Mereka diajarin ada sebulan ngajar ngedit macam motret ya, kayak tadi pemegang ya, kamera gimana ya udah diajarin dia saling bantu ya, didampingi sama yang sudah mampu, sudah bisa. Jadi gue lucu aja gitu ngeliat yang biasanya bawa nampan, bikin bakso, terus depan laptop, gaya banget gitu. Tapi dengan sekarang ini, kalau sendiri kena dampak juga nggak sih? Maksudnya akhirnya mungkin? Ya lah, maksudnya nggak semua pasti kena dampak. Usaha bakso saya yang mungkin
kena dampak pasti, tapi kita harus kreatif gimana caranya aja bukan jalan keluarin frozen gitu. Terus kayak dunia hiburan juga ya tidak sebanyak yang biasanya karena beberapa TV produksinya dikurangi segala macam gitu. Tapi ya alhamdulillah yang namanya rezeki tiba-tiba ada dari TV yang lain dapat, acara yang lain dapat dengan cara-cara tersendiri seperti itu. Jadi kena dampaknya tapi masih bersyukur gue masih diberikan pintu rezeki yang lain oleh Allah dengan dari YouTube, dari TV juga masih ada lah gitu. Kalau teman-teman seniman yang lain kan off airnya sudah dipatalin semuanya dan sebagainya. Jadi gue ulangi lagi tadi, tanggung jawab itu tidak hanya orang, hewan-hewan pun itu tanggung jawab gue. Mereka tuh makannya sebulan bisa banyak banget, nolnya juga banyak yang harus gue keluarkan. Tapi ya itu bentuk tanggung jawab gue, ya mereka alhamdulillah sih so far sampai sekarang masih gemuk-gemuk, masih sehat-sehat. Ini abis di sini gue juga ke dokter hewan. Ya biaya juga, tapi ya udah alhamdulillah. Sebulan ada rata-rata juga nggak keluar hewan? Ya, perkira adalah puluhan lah. Puluhannya tapi puluhan cukup ya.